Hari ini, para pelabur akan menilai data kadar pinjaman Bank Rakyat China. China mengekalkan penanda aras kadar pinjaman tidak berubah. Seperti yang dijangkakan secara meluas, oleh itu sentimen pasaran tidak mungkin berubah secara drastik hari ini. Indeks dolar AS melanjutkan kerugian lantas memberi keuntungan kepada mata wang yen dan OC. Kedua-dua mata wang tersebut menambah keuntungan walaupun terdapat ramalan negatif. Teruskan setia bersama kami dan kenal pasti berita dalam pasaran yang paling relevan dalam tinjauan video hari ini. Indeks dolar AS makin lemah. Pada pagi ini dalam sesi Asia, ia didagangkan pada 90.970. Greenback cenderung untuk jatuh lebih dalam lagi berikutan Perbendaharaan Amerika Syarikat yang terus menurun. Selain itu, kenyataan Fed mengenai dasar kewangan juga menyumbang kepada kelemahan mata wang AS. Pengawas Selia mengesahkan bahawa dalam masa terdekat ini pihaknya tidak akan menaikkan kadar faedah. Lebih-lebih lagi, para pedagang kini mengunci keuntungan setelah lonjakan yang berpanjangan yang dipicu oleh inflasi. Oleh itu, greenback mungkin mendekati tahap sasaran seterusnya iaitu pada 90.400 dan mengubah arah aliran ke atas. Sementara itu, indeks dolar AS akan didagangkan dalam julat 91.00 sehingga 90.70. Pasangan dolar yen menjunam 62 pip. Pagi ini ia didagangkan pada tahap 108.3. Namun pasangan mata wang tersebut mungkin susut kepada 107.50. Yen menegaskan kekuatan sebahagiannya kerana penurunan dolar AS. Namun pemangkin utamanya adalah dari statistik makroekonomi yang optimis. Pada bulan Mac, lebihan dagangan Jepun berjumlah 0.30 trilion yen berbanding ramalan 0.20 trilion yen. Laporan akhir mengenai keluaran perindustrian untuk bulan Februari mendedahkan bahawa indeks telah disemak naik ke negatif 1.3% dari negatif 2.1%. Data positif seperti itu memudahkan pertumbuhan yen. Atas sebab ini, pasangan dolar yen cenderung untuk terus jatuh. Semalam, dolar Australia naik berbanding dolar AS. Ia menembusi tahap sasaran penting. Hari ini, OC berkemungkinan besar akan meneruskan rally. Pada hari Selasa, minit mesyuarat yang terakhir dari RBA telah diterbitkan. Pada pertemuan bulan April, Bank Pusat mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada paras terendah 0.1%. Selain itu, mereka berjanji untuk mengekalkan kadar hampir sifar hingga tahun 2024 yang mencetuskan bearish kepada dolar Australia. Pedagang kebanyakannya mengabaikan kandungan mesyuarat kerana maklumat ini telah diketahui selepas perjumpaan yang berlangsung pada 6 April. Pasangan AUD-USD mungkin menyentuh tahap 0.7805. Di atas tahap ini, ia merupakan paras terendah bulan Februari pada tahun ini. Dengan mengambil kira keadaan semasa, ramalan pasangan AUD-USD telah berubah. Tahap sasaran baru adalah 0.7880. Sebagai tambahan, petunjuk teknikal pada masa ini menunjukkan kenaikan harga. Sekian ulasan pasaran untuk hari ini. Teruskan setia bersama kami.